بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول فالإنسان ليس يشوف إلا فيما ينفض ويعرفه لذلك كان حامل القرآن أشرف الأمة وللإحسان وإنهم في الناس أن الله وإن ربنا به يباهي وقال في القرآن أنهم وكفى بأن أورثوا من استطاع وهو في الأرض شافع مشفع فيه وقوله عليه اسمه. بابا سكاليان ينضمن عن صلاة الدين والياقة التي رحمتي ولله سبحانه وتعالى شو الحمد لله بقي إني الله berikan nikmat sehat dan afiat nikmat iman dan islam sehingga kita bisa menikmati hidup dengan apa yang Allah ridhoi insya Allah menghambal beribadah kepadanya mendekat terus mendekat terus mendekat sampai saat kita kembali kepada Allah dalam keadaan yang terdekat. alama Ya, orang itu biasanya meninggal sesuai dengan kebiasaan. Ya, orang itu meninggal sesuai dengan kebiasaan. Ya. kebiasaannya beribadah. Ya, meninggal dalam keadaan beribadah. Ya, kebiasaan mengaji Al-Quran meninggal ketika mengaji Al-Quran tentu tidak harus selalu diwujud gini terus pada meninggal ya. Jadi dulu pernah kan juga di sini ada yang sedang yang mulai sujud di pandang lada ya kan? Ya. Ada juga <tuh> orang yang sedang mafat itu sedang mengaji Al-Quran dan telunjuknya ini sedang menuju ke ayat yang beris, yang ayat itu berbicara tentang tauhid. Jadi dulu begini, selengit. Yang ditunjuk itu kalimat tauhid. Maka akhiru kalami jannah. Orang yang kalimat terakhir yang diucapkannya itu la ya, maka dia akan masuk surga. Kita nggak tahu kapan kita akan menghadap pada Allah, ya tapi kita tahu bahwa kita pasti akan kembali kepada Allah cuma tidak ada yang tahu ya fakat jangan kita ya orang-orang yang lebih solid dari kita fakat nabi pun tidak tahu pasti ya laukutu khair kalau saya tahu hal yang goib tentu akan banyak melakukan pokoknya enggak yang enggak 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 yang enggak enggak ya. karena tahu akan mati misalkan 10 jam lagi gitu kan ya sudah tapi kan tidak tahu cuman kita bisanya adalah membiasakan diri untuk melakukan kebaikan kebiasaan ya kebiasaan baik akan mengantarkan kepada kesudahan yang baik yaitu khusnul khotimah ya walaupun ada saja ya hal yang ironis, misalkan dulu itu orang baik ya mantan orang soleh ada sudah ya jangan kita di nabi juga salah apa begitu ya mantan orang rajin ibadah tapi tergudang akhirnya yang terlena oleh harta ada yang terlena oleh kedudukan oleh jabatan dan seterusnya ya sampai akhirnya saat kembali kepada Allah bukan dalam keadaan terbaik dulu pernah baik tapi turun-turun turun-turun ya terdegradasi ya sampai kepada kemudian subul khotimah kesudahan yang buruk yang kita ikhtiarkan adalah hari baik besok lebih baik besok lebih baik lebih baik sampai kita jalankan terbaik saat kita dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala nah ini kita ngaji kita datang ke masjid ini ikhtiar kita menuju puncak kebaikan mudah-mudahan kita semua pada saat kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala meraih khusnul khatimah. Amin Allahumma amin. Jadi sekali lagi khusnul khatimah itu memerlukan proses secara ikhtiar ya, proses baik-baik baik ya keadaan terbaik kita uh, nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur-syukur masih panjang ya. Panjang usia kita nggak tahu ya, masih panjang sehingga kita bisa berbuat lebih banyak lagi. Baik, tema kita tentang penjagaan Al-Quran. Bagaimana Al-Quran sampai kepada kita? Artinya, keterjagaan Al-Quran sejak diturunkan sampai uh, masa kita sekarang ini dan sampai uh, akhir zaman nanti. Sebentar lagi, Bapak Ibu sekalian, akan memasuki bulan Ramadan. Ya? Kita semua tahu. Ramadan itu syahrul Quran bulan Al Quran ini lah Quran dari mana kita tahu karena Allah menegaskan syahrul Ramadan yang di unzila fihi Al Quran udal ibn Nasi wabiyinatir min al huda wal furqan Syahrul Ramadan bulan Ramadan itu surat diturunkannya Al Quran ya yeah. Uthal menjadi petunjuk bagi manusia wabiyinatir min al wal furqan penjelas tentang hidayah dan pembeda antara hak dan batil. Maka Rasulullah di bulan Sya'ban itu sudah menyiapkan diri. Ya. Dalam riwayat kata Aisyah, aku belum pernah melihat Rasulullah melakukan puasa sebanyak puasa yang dilakukan di bulan Sya'ban. Ya. Buat. Jadi kalau di dunia olahraga itu Syakban ini bulan pemanasan, ya bulan pemanasan. Siapa yang pemanasannya bagus nanti rawat dia bagus. Hanya saja Rasulullah uh, tidak sepenuhnya berpuasa, enggak sebulan penuh. Sebulan penuh itu hanya dilakukan pada bulan Ramadan. Tapi Rasulullah paling banyak mengerjakan puasa sunnah itu ya di bulan Sya'ban. Jadi misalnya ini praktiknya di bulan-bulan sebelum Sya'ban datang kita biasa puasa sunnah di pertengahan bulan, ya. Di tingkat menjadi Senin dan Kemis. Yang biasa semen dan Kemis ditingkatkan menjadi puasa Daud. Praktiknya begitu caranya yang biasanya tidak pernah puasa sunnah dalam sebulan ya sederhananya dia puasa pertengahan bulan ya yang terbiasa hanya pertengahan bulan dinaikkan ke Senin dan Kemis yang terbiasa Senin dan Kemis dinaikkan ke Gau ya itu karena ini yang diperhatikan oleh Rasul <tuh> dalam riwayat yang lain tapi secara riwayat itu masih uh, diperdebatkan keabsahannya di bulan Rajab kan Nabi mengatakan Allah uh, apa barikna fi fi rajab wa wa balid ramadan ya Allah berkahi kami di Rajab kemarin dan Syakban dan antarkan kaki ke bulan Ramadan ya. tapi secara riwayat uh, tidak dipastikan, dapat dipastikan keabsahannya ini sebagai kata-kata Nabi tapi tidak ada asar yang menyebutkan uh, bahwa untuk menghadapi Ramadan itu ada persiapan khususnya bulan sya'ban ya dengan uh, banyak berpuasa juga dengan banyak kiamu lain tentu juga dengan banyak mengaji kalau kita ingin target Ramadan itu hakam berapa kali sekarang ini mulai dari bulan sya'ban sudah dimulai sehari uh, satu jus yang biasa sehari satu jus ditingkatkan sehari dua jus begitu juga seterusnya yang biasa hatam sebulan sekali sebelum sakban bisa dihatapkan dua kali yang biasa dua kali diingatkan tiga kali sepuluh hari kata misalkan nah nanti Ramadan puncaknya ya. baik Ramadan bulan dia penuh keberkahan kita biasanya maksudnya bulan suci ya. tapi istilah suci itu uh, oh nanti kita kadang keliru di dalam Al-Quran itu disebutkan ada empat bulan suci atau bulan haram itu bukan termasuk Ramadan inna aidat syuhuri inda Allah isna fi kitabillan ya Allah falakul samawati minha arba'atun furu ya arba'atun furu empat bulan haram itu dul qaqqar muharram rojaro eh yeah. Eh. Yeah. Betul. most of uh, so far. Yeah, iya rojam yeah. Itu bulat haram maksudnya bulat parangan, tidak boleh berperang. Ramadan perang badar, ya yeah, kan? Ya, yeah, tapi itu istilah kita. Ya, yeah. kita menyebutnya bulan suci itu. Tapi Ramadan itu itu syukur ya. Yeah penghulunya seluruh bulan bulan yang paling mulia paling penuh keberkahan ya, tapi kalau kita bahasa kita kita bahasakan bulan suci yang sah-sah saja tapi pengertian suci beda dengan pengertian haram yang disebutkan di dalam Al-Quran tadi karena Ramadan bukan bulan haram kalau haram itu kita artikan suci tanah haram tanah suci kenapa di situ ada aturan yang berbeda ada tanah warangan, nah itu tanah haram. Baik, Ramadhan bulan diturunkannya Al-Quran Kapan kulturnya Al-Quran? Tanggal berapa? 17 Ramadhan Ibu hafalkan surat Al-Qadar Inna anzalina fi laylatil qadar Wa ma ma Lailatul qadar ليلة القدر خير من أَدْفِ شب تنزل الملائكة والروح فيها تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. إبو تدي ما كان ترجع القرآن تجبر رمضان surat al qadr menyebut inna anjalna rufi lailatul kami menurunkannya menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar tanggal berapa Bu? Bapak. Lailatul Qadar kalau nggak tahu tanggalnya kapan? 10 hari terakhir bulan Ramadhan Betul kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar kata Nabi Taharau Lailatul Qadri fi al, al Kamu paham Taharau itu jaring kalau bahasa kita itu, ya. Jadi kalau dalam kolam kita mancing di sini, oh ikannya pada kompor di sana, dapat gak? nggak kemakan ini nggak tahu ikannya kalau di sini ada cacing yang yang bisa dimakan ya tapi kalau satu kolam ini kita jaring semuanya kena nggak ikannya kena nah, itu tahar laut ya kalau kita hanya wah oh, ini tanggal um, malam dua satu ini lihat kota oh pagi pagi loh buru buru oh tengok lihat matahari gimana terbitnya cuacanya macam-macam ya padahal ciri-ciri lewat Lailatul Qadar itu ciri-ciri zakat -ciri ketika Lailatul Qadar itu sudah berlalu. Ya kan? Tadi malam baru dicari tadi pagi. Maka para ulama nggak usah sibuk untuk mencari ciri-ciri Lailatul Qadar. Pokoknya kamu mengisi aja malam itu dengan ibadah, dengan dikir, dengan baca Al-Quran, dengan kiamulail, dengan sedekah. Itu. <tuh> Baik. Saya ulang lagi. Jadi surat Al-Qadar mengatakan Al-Qur'an itu turun pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu pada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Spesifiknya malam-malam ganjil 21, 23, 25, 27 dan 29. Spesifiknya lagi ini berdasarkan eh uh, penelitian para ulama itu paling sering itu tanggal 27 ya yeah. tanggal 27 Ramadan itu Lailatul Qadar terjadi ya yeah. berdasarkan ciri-ciri yang disebutkan oleh Nabi Terus gimana ini, Bu? Lo <laughs> jilul Quran tanggal 17 Ramadan. Al-Qur'an diturunkan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu Sepuluh hari terakhir bulan Ramadan. 17 Ramadan itu pertengahan. Gimana coba? Ada yang bisa jawab. <laughs> Kita kan memperingati nujul Quran tanggal 2, tanggal 3, ah, tanggal 17. Ya. Begini. Jadi Al-Quran itu diturunkan oleh Allah melalui dua tahap. Tahap pertama itu Danilaful Mahfud ke Baitul Izah minus sama di dunia. Sama dunia itu langit dunia, langit yang terdekat. Dunia itu artinya dekat. <guluh> itu pada malam Lailatul Qadar. Mudah. Utuh 114 surat sekaligus ini. Mudah. Ya kan? Itu pada malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar itu injan. Injil itu penurunan, ya kan? Jadi dari Lafal Mahfud ke Baitul Izzah namanya di langit dunia langit terdekat. Itu pada malam Lailatul Qadar disebutkan dalam surat At-Tukhon, "Inna anzalnahu fi inna Ya. Kami turunkan pada malam yang diperkai Itu juga adalah malam Lailatul Qadar. Ya. Kemudian dari Baitul Izzah di langit itu diturunkan pertama kalinya hanya lima ayat saja. Lima ayat pertama dari surat al alaq Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq falaq insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Alama al insana ma lam ya'lam. Lima ayat saja. Natikala inal insana la yaqra wa akhstaqna itu turun nanti setidaknya empat tahun kemudian baru disatukan itu setelah Rasulullah dakwah secara terbuka tiga tahun kan diam-diam setelah terbuka menghadapi tantangan besar permusuhan dari orang-orang Mekah dari Quraisy sendiri bahkan dari orang yang terkaya yang bisa melakukan apa saja siapa Walid bin Mugiro bapaknya Khalid bin Walid itu orang kaya raya bahkan dalam riwayat itu orang haji yang ada di Mina itu 4000 itu dia jamu sendiri kasih makan semuanya dari seorang yang bernama Al Walid bin Muhiro punya anak namanya Khalid bin Walid dan Khalid itu ya tahu nggak ada peperangan yang dipimpin oleh Khalid itu kok mengalami kekalahan baik ketika masih kafir tahu kan bagaimana perang Khufud Khalid itu masih uh, yang berhasil uh, membuat kaum muslimin kita tahu uh, akhirnya pura-pura karena menyelisihi apa perintah Nabi kamu jangan turun jangan sekali-kali turun dari bukit itu sekarang namanya disebut Jabal rumah Jabal tempat memanah nah, sekarang itu bukit kecil aja mungkin dulu pernah ada yang mau berat naik kita ada jabal nah di situ dulu tempat pemanah tapi kemudian melihat musuh porak porada uh, pada turun tuh goni nah, akhirnya Khalid membuat strategi dengan membagi pasukannya akhirnya memukul berhasil menguasai dan akhirnya para sahabat sampai kemudian ya banyak uh, ya wafat di situ ya di uh, peristiwa Uhud Khalid nah, namun pada akhirnya Khalid menjadi pahlawan Islam yang luar biasa ya sampai menjadi panglima yang paling hebat ya nggak ada peperangan itu anaknya Walid bin Mughirah Walid bin Mughirah itu yang disebut banyak sekali di dalam Al-Qur'an itu ditujukan kepada uh, Walid uh, bin Mughirah karena inna insana la ar itu paling kuat riwayat itu menunjuk kepada uh, Walid bin Mughirah Al-Walid bin Mughirah Baik Nah turunnya lima ayat pertama ini Surat Al-Alaq Dalam sebuah riwayat Dikatakan itu tanggal 17 Ramadan Jadi yang diperingati itu Memperingati awal turunnya ayat Al-Quran Atau memperingati turunnya lima ayat pertama dari surat Al-Alaq itu menurut satu versi riwayat riwayat yang baik bukan tanggal 17 tanggal 24 jadi masalah waktu itu memang debatable karena memang tidak ditegaskan di dalam nas Al-Quran maupun hadis makanya banyak pendapat kelahiran Nabi saja tidak ada kesepakatan tanggal 12 Rafiul Awal kalau harinya nah, karena Nabi mengatakan ya Rasulullah kok engkau suka puasa di hari Senin ya wun wulid tufihi aku dilahirkan di hari Senin ah jelas harinya tapi tanggalnya beliau nggak bercerita ya kan begitu juga Isra Mi'raj orang memperingati tanggal 27 Rojab ada mengatakan di Rabiul Awal ada mengatakan di ini uh, kok macam-macam ya. kenapa ada perbedaan karena memang di dalam Al-Qur'an wa hadis tidak ada penegasan tentang tanggalnya tapi Isra dan Mi'raj yang disebutkan di awal surat Al-Isra atau surat Bani Israel surat ke-17 dan tentang mikrot disebutkan di bagian-bagian awal surat itu berbicara tentang uh, mikrot ada tapi tanggalnya ya. maka gak, terang, gak harus kaku dalam mensikapi hal -sip. baik saya simpulkan lagi bu ya jadi Al-Quran itu diturunkan secara utuh dari Laful Mahfud ke Baitul Ijah di langit dunia malam pada malam Lailatul Qadar. Dalilnya surat Al-Qadar dan uh, surat At-Tukhon ayat ke 2 uh, dua atau ketiga. Dicek lain surat At-Tukhon. Kemudian turunnya pertama kali itu pada tanggal 17 Ramadan menurut satu riwayat. Tapi tetap di bulan Ramadan 17, mau mau eh, semuanya di bulan Ramadan maka kalau kita menyebut Ramadan Syahrul Quran tidak ada salahnya tapi kalau kita makan nujul Quran tanggal 17 masih diperdebatkan tapi yang tidak dapatkan adalah di bulan Ramadan sebenarnya dalam bahasa Arab itu ada inzal, ada tanzil Ini kalau belajar suara nanti akan ketemu Jadi Uh, anjala anzala ya dengan nazala yunazilu itu berbeda Al-Qur'an itu disebut tanjil tanjil itu dari nazala yunazilu tanjila dalam bahasa Arab itu maknanya lilwuku tedrijian menunjukkan makna atau peristiwa itu terjadi setara bertahap lilwuku tadrizian jadi turunnya enggak sekaligus maka Tanjil Quran itu selama 23 tahun itu Tanjil Quran tapi Nujul Quran atau Injil Quran Injil Quran dalam semalam Tanjil Quran penurunan Al-Quran selama hampir 23 tahun ini yang ngerti bahasa Arab nanti bisa lebih nyambung ya ya Yunazilu Tanjil maka dalam waktu Tanjil At tanjil itu berarti diturunkan secara bertahap. Orang-orang musyrik dulu begini. Apa-apaan itu kitab turun cuma lima ayat. Ini malah apalagi ada jeda. Weh Muhammad sudah nggak dapat lagi wangsit. Itu kata uh, arwah. Siapa itu? Ummu Jamil. Istrinya Abu Lahab. Saudaranya saudarinya Abu Sufyan. Dia bilang ketika ada jeda wahyu itu, Anna Muhammad dan Kotarokahmu Muhammad sudah ditinggalin oleh setannya. Maksudnya ini Tuhannya Muhammad. Begitu katakannya, ini ini uh, Jamil, ya, Arwa, binti Arwa itu orang tercantik. Ya maka disebut Umu Jamil si cantik. Abu Lahab itu juga si tampan hatnya itu bukan nama aslinya kayak Abu Bakar itu Abu Bakar itu si cepat Namanya Abdullah bin Abi Kuhafah Disebut orang cepat-cepat Abu Bakar kalau kita semakan Si cepat karena paling cepat menerima Islam paling cepat membenarkan Ditahui asidik as pada namanya Bakar Abu Bakar Namanya adalah Abdullah bin Abi Abu Lahab juga begitu Abu lahab itu orangnya Lahab menyala-nyala bersinar Orang yang paling ganteng istilahnya orang yang paling cantik Tapi permusuhannya Luar biasa, padahal itu adalah paman Nabi sendiri Abu Lahab itu dapat e, saudaranya Abu Sofyan. Pada akhirnya Rasulullah mendapatkan putri dari Abu Sofyan dan Muawiyah menjadi ipar Nabi. Baik, e, apa yang dikatakan oleh orang-orang kafir launanuzzila <tias> jumlah yang laula wujilah hadha quran jumlah tawah khidah nah, kenapa Quran tidak diturutkan sekaligus saja kata mereka apa itu kitab kok lima ayat apa ya, jadi kayak ngece ya maksudnya. maka maka ini wahyu ya kemudian Allah jawab pada lanjutan ayat kadalika nusab bita fihi fu'adaka wartalna hutartina begitulah kami turunkan Al-Quran itu secara bertahap Lino sabi tafi untuk meneguhkan hati Muhammad. Sekaligus, coba kalau kita memahami satu ayat, dua ayat, itu kan mantap gitu. Tapi baca sekaligus, tak nah, paham kita, gitu. ya kan? Lino sabi tafi fuatak warat ternahu tartila kami, wana zernahu tanjil kami turunkan Al Quran itu secara bertahap. Oke, ini pengantarnya. Baik kita Ingin tahu tentang bagaimana Al-Quran itu dari awal diturunkannya. Tadi awal diturunkannya, katakanlah, 5 ayat pertama itu 17 Ramadan. Rasulullah bukan seorang yang pernah belajar baca tulis. Istilah sekarang gak kenal sekolah. Ya, juga tidak pernah mengkaji literatur yang ada ketika itu. Jangan anggap bahwa di zaman Nabi diutus itu ilmu pengetahuan belum maju. Wow. di Basrof itu kajian-kajian tentang filsafat Yunani, bagaimana apa filsafat Aristoteles, Sokrates, Plato. Wow, itu dikaji luar biasa menjadi kajian sejak berapa abad lamanya. Merasa nggak pernah belajar kitab suci maupun pandangan-pandangan filsafat. Orang yang tidak pernah belajar uh, kitab Kitab itu disebut Umi. Eh, uh, tidak kenal uh, kitab, nggak pernah sekolah Jadi, Umi itu tidak selalu bermakna uh, buta huruf, ya dua makna setidaknya. Malah, kita balas orang yang tidak punya kitab, nggak punya buku, itu disebut Umi. Gampang, ini orang nggak sekolah, atau mat. Laisalahu adil Orang yang memang tidak bisa membaca dan menulis Ini yang populer Sehingga ummi biasa diartikan buta huruf ya. Tapi sesungguhnya Al-ummiyah itu Keumiyahan itu artinya Tidak pernah belajar Rasulullah tidak pernah belajar Injil, Taurat maupun kitab kitab yang lain Tapi kalau Rasulullah berbicara tentang Bani Israel, tentang umat-umat Itu berarti menunjukkan Wahyu bukan dari gurunya nggak pernah berguru kepada orang lain tapi wahyu itu benar-benar wahyu maka bukan hanya nabi saja yang disebut ummi itu orang Mekah secara umum disebut ummi surat al jumuah ayat kedua fil umminan. Allah mengutus di kalangan kaum ummi ummiin, berarti orang yang gak pada sekolah ya nggak pernah belajar uh, kitab suci sebelumnya nggak pernah belajar filsafat Yunani nggak pernah pandangan-pandangan uh, uh, Jawaaster, jara Sutra atau tawismat atau, atau, itu sudah perkebak berapa dapat sebelum Rasulullah diutus oleh Allah ya Buhuladi baca fil al-Binah Rasulullah minoh ya tuahlima ya di Munzaki moyahanlima kaum kita boleh mau inkarnamnya kok belum lagi boleh limupin itu dialah Allah yang mengutus Ya di kalangan kaum ummi orang yang nggak sekolah nggak kenal baca tulis ya seorang rasul yaitu Muhammad minu Muhammad ini bagian dari mereka sama-sama nggak -sama kenal baca tulis sama-sama nggak -sama kenal kitab suci itu bukan berarti bahwa orang Mekah itu Tidak ada yang bisa baca tulis enggak itu penyebutan lil Aglariyah dalam bahasa Arab ya umumnya lazimnya Bukan berarti nggak ada sama sekali. Keliru kalau kita mengatakan begitu, ya. Karena ada para suara, para alisair itu yang sair sairnya dikantung di kapal. Dan sampai sekarang dipelajari. Kalau kita mungkin ada uh, anak atau cucu ibu-ibu belajar di fakultas adab, apalagi adab ya, di misalkan di Timur Tengah di Al Azhar, kan itu pasti nanti ada belajar asyurul jahili, ya belajar nanti dari uh, antara Bidzat, umur al lapit Kenrobi, ah, itu itu suara jahiliyah zaman nah, orang yang pertama tama mengajarkan baca tulis di kalangan masyarakat Mekah itu Harap bin Umayyah. Harap itu mertuanya Abu Lahab, ya. Bapaknya Ummu Jamil. Bapaknya Abu Sufyan. Kakeknya Muawiyah. Itu Harap itu bapak baca tulisnya masyarakat Mekah, anaknya Seorang tokoh besar namanya Umayyah, maka kelak disebut khilafah Bani Umayyah. Umayyah punya anak namanya Harab, Harab punya anak namanya Abu Sofyan, Abu Sofyan punya anak namanya Muawiyah, Muawiyah punya anak namanya Yazid. Ini nanti dinasti Bani Umayyah. Oh, itu orang-orang terpelajar terdidik, maka Muawiyah dan juga bapaknya Abu Sofyan pada akhirnya bagian dari bil Wahi, juru tulis Wahi. dan asal usul adanya harokat dan kita kenal fathah domah kasroh itu itu yang punya usulan yang punya inisiasi itu adalah Muawiyah bin Abi Sofyan yang mungkin disebutkan kalangan tidak suka apalagi orang yang uh, syiah apalagi ya al sunnah mestinya mendudukan secara proporsional uh, sebagai seorang sahabat seperti ipar nabi walaupun kita ada satu dan dalam konflik dengan Sayyidina Ali boleh saja kita mengatakan Ali yang benar tapi jangan kemudian menyalahkan atau bahkan mengkafirkan Muawiyah ah, itu jasanya luar biasa <tuh> baik jadi Al-Qur'an turun lima ayat pertama kemudian Rasulullah saat itu kan Jibril data ikra ya Muhammad Muhammad baca mana Nabi aku nggak bisa baca nggak kenal baca apa yang harus aku baca sampai tiga hari ya lalu dibacakanlah oleh malaikat Jibril di talqin ya wa innaka qur'ana hakimin alim surat an-naml ayat ke-6 ya sungguh kau Muhammad talaki Al-Quran ya. Apa arti talaki? Ditalkin Nanti di tafsir Pazawi, ta As-Sakti, Al-Lusi disebut Wa inna ka latuk al quran wa Nggak Engkau ditalkin Maka oh, saya nulis buku ngaji metode talqin. Kita tahunya talqin go Orang yang mau mati Laki lu mau takung La ilaha illallah kata Nabi Talkinkan kepada orang yang mau mati Atau bahkan ada yang orang sudah mati juga dikubur ditalkin dengan la ilaha illallah artinya apa? didiktikan, dibacakan saya kasih contoh ya ada saya ambil ayat berapa yang kira-kira ini uh, saya bacakan wala qada'an tayinaka sabaa min al-mathani walqur'an al-'adid. Sengikuti. Enggak bisa ya. Tapi kalau nanti dipenggal wala qad atainaka wala qad atainaka. Wa la qad atainaka wala qad atainaka wala qad atainaka. Coba ولقد آتيناك ولقد آتيناك سبعا من المثاني سبعا من المثاني برن سبعا من المثاني سبعا من المثاني سبعا من المثاني سبعا من المثاني سبعة من المثاني سبعة من المثاني سبعة من المثاني والقرآن العظيم والقرآن العظيم والقرآن العظيم والقرآن العظيم, والقرآن العظيم, والقرآن العظيم والقرآن العظيم ولقد آتيناك سبعا من المثاني 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 والقرآن العظيم والقرآن العظيم والقرآن العظيم أول ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم ولقد آتيناك

Saba'am um, wis Bisa kan? Sebelumnya nggak apa-apa Ini saya ambilkan yang Kira-kira ayat yang memang belum Populer ya Kalau saya ngerti Jus pada hafal ya. Jus ama apa ya, bu? Ya. ya. Ini kalau ngaku Itu mudahnya ketika kita belajar Al-Quran di Talgit Jasa amal apa enggak, Bu? Hafal, panjang yang apa? Ya. Bapak-bapak bap, ya. Bap, 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 bap. <laughs> ya. Coba saya saya eh uh, lagi ya. Saya mau baca satu ayat, nanti tolong dilanjutkan. Dari Jasa Amal wa <tuh>. Salihatilahum ajrun غير مرنون. Lajutkan. Sawah semua. Saya baca surat Al Insyikok ayat terakhir. Kalau fama yukat dibuka batu bitin itu falahum. Saya tadi baca. Lajutkan. Ya itu atin. Saya tadi awal di sini kok lanjutannya sama buruj. Ya kan? Apa bedanya bu lahum dan falahum? Kalau atin inna amanu wa salihati falahum ajrun bayru mamro. Tadi letaknya di baris kelima bagian kanan. Kalau ini baris terakhir baris ke lima belas sebelah kanan surat al insikok. Illa ladina amanu wa amilu salihati laul. Um ajrun gairu mamno. Ini ada kasus ini peristiwa saya sedang bermakmum. Uh, imam membaca surat al isyak setelah fatihah wal barin amin idat sama nusakat wa adnya tidak lebih awafukat sampai akhir hayat dia membaca kayak tadi Intonasinya seakan belum selesai. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون تيب دا tapi dia enggak lanjut. Allah Akbar. Memang sudah selesai. Cuman dia imamnya tadi agak agak pilok, agak ragu. Jadinya padahal sudah selesai. Oh Hal insikok udah bener gak ada yang salah, hanya masalah intonasi seakan belum selesai, ya kan? Tapi itu masih masih ee, dapat dimaklumi. Tapi ada yang lebih lebih ee, parah lagi, ya kan? Ini saya bukan orang, ini saya alami. Maksudnya saya pas jadi makmum itu imamnya di musim haji membaca surat al-baqarah sebelah kanan atas al-hajju

satu rakaat ada yang al-fatihah waladulin amin ini waladulin amin lagi gitu. ya. baik ini untuk ya kisah-kisah lucu ya makanya jadi itu talqin namanya bu ya ha, contoh nanti kabar kamu baik kita kembali jadi rasulullah itu ditalkin oleh malaikat jibril ditalaki itu talaki saya pernah diprotes keras itu tak sopan rasulullah dibilang ditalkin Ya, ya, lah siapa yang nalkin malaikat Jibril lo nah, Ngawur aja, ya. Karena orang pahamnya talqin itu kan kayak orang hanya untuk orang mati saja. Padahal talqin itu suatu proses, ya, mencotokkan, menuntut, mendiktekan. Itu. Rasulullah nggak pernah belajar. Yang ngajari adalah malaikat Jibril dibacakan Al-Qur'an. Uh, ikra' Bismillahirrahmanirrahim nanti kalau kalau alat sampai lima ayat itu Rasulullah oh, menggigil kedinginan karena Rasulullah itu menerima wahyu bukan seperti kita mendengarkan Ustadz menyampaikan Al-Quran tapi wahyu itu diturunkan ke dalam dada Nabi najah Amin ala pelbika Ruhul Amin roh terpercaya Malaikat Jibril itu membawa turun Al-Quran dimasukkan ke dalam diinstal ke dalam dada Nabi itu bedanya. Makanya Nabi ketika membaca Al-Quran itu bisa nangis. Pernah juga mau ulang, ulang, satu ayat tuh oh, sampai berjam-jam. Kalau dulu belum ada jam ya, ya sampai panjang sekali. Itu itu ulang-ulang terus, ya kan? Karena itu beda rasanya. Karena pada awalnya Al-Quran itu diturunkan, diinstalkan ke dalam Uh, dada Nabi Nazir Nabi huruful Amin ala qalbika li takuna minan mudhir bilisa dan na'arobihim mubin dengan bahasa Arab <tuh> maka Rasulullah ketika nanti Jibril turun melanjutkan apa untuk menyampaikan wahyu berikutnya Rasulullah buru-buru itu jangan sampai ada yang lewat gitu maksudnya terlewatan maka Rasulullah ngikutin ketika ditalkan itu ngikuti bahkan kayak buru-buru jangan sampai nah. maka ditegur oleh Allah la tuharik harik bihi lisanaka lita dalam nah, surat al kiaman udah dengarkan aja dulu la tu kamu jangan menggerakkan lidahmu lita jalabi untuk mendahului si jibril ya. la tu harik bihi lisanaka lita jalabi inna alaina jam'ahu wa qur'ana kami yang alaina jam'ahu wa qur'ana yang menghimu dan membacakan Faidah Quran, fatabi Quran. Kalau sudah selesai dibacakan, maka ikuti. Nah, itu adabnya. Jadi ketika Jibril sedang menerima wahyu, itu disuruh diam Nanti kalau sudah selesai, nanti di bacakan kembali. Maka Jibril setiap Ramadan itu datang mengecek seluruh wahyu yang sudah diturunkan kepada Rasulullah. Karena Jibril yu'aridhoni kulla sanatin fi Ramadan, kata Nabi setiap Ramadan Jibril datang mengecek seluruh wahyu Al-Quran yang sudah diturunkan dan dihafal oleh beliau Wa kana fi fi di Ramadan ini sampai dua kali an kata Nabi kok sampai dua kali biasanya sekali saja yang datangnya bulan ini bulan Ramadan ini sampai dua kali kapan itu wala hajali rasanya ini memang Ramadan yang terakhir kali dan itu benar terjadi setelah itu Rasulullah haji wada dan kemudian tak lama lagi itu tinggal beberapa ayat dan surat yang turut surat An-Nasr surat yang terakhir turun idza anasr itu ketika Rasulullah berada di Mina Setiap tanggal 8 Dul hijjah. Kemudian nanti di Arafah turun Al Yauma Atmatul Akum Tinakum. Tak lama kemudian Rasulullah wafat. Begini itu, satu hari pilih sana kali tak jalan bagi nak alim zaman Abu Quran al kita Quran al fatwa bikul al tu bayan Rasulullah hafal. Dan Rasulullah membacakan mentalkinkan kepada para sahabat. Jadi Al Quran itu prosesnya ya, cuman ini memang tak populer dalam bahasa kita. Ya, maka saya angkat kembali istilah talqin itu. Saya punya kajian ee, itu jadi dihafal, dicontohkan bacaannya, difahamkan maknanya, ditadaburi. Ya. Baik, kita kembali ke sejarahnya. Jadi Al-Quran itu terjaga melalui hafalan para kurok. Ini dulu istilahnya kurok, kalau sekarang khufat atau hafid. Jadi istilah itu memang berubah-ubah, ya. Dulu kok orang disebut korek itu untuk hafal Al-Qur'an? Karena orang itu korek itu bukan membaca teks, tapi membaca apa yang dihafal. Dan itu ayat Al-Qur'an faqra'u ma Ayat terakhir sebelah kanan, mulai dari paling atas, ini dan seterusnya itu. Itu Fakrohu matanya Quran ada nanti di bagian tengahnya ayat baca matanya apa yang ringan bagimu dari Al Quran itu baca dari ayat-ayat Al Quran yang kamu hafal baca itu kan kita ayo baca doa nak kan baca dari hafalan bukan ayo nak baca doa tidur nanti dulu tuh tak buka buku kaku enggak kan? dari bacaan yang dimiliki jadi membaca itu berarti Al-Qiro'ah, fil-lokatil-arbiya, dalam bahasa Arab, aslinya itu al Mengungkapkan kembali Sebelum kemudian maknanya itu uh, Buku nah, Enggak gitu Awalnya cuman kita memahami Baca itu dari teks Baik Jadi kurok dulu Sekarang khufat Atau hafid orang yang hafal Al-Quran Hafid itu sebenarnya dalam literasi Islam itu sebutan untuk orang yang memiliki hafalan lebih dari 100.000 hadis. Al Hafidh Ibnu Hajar Asqalani, Al Hafidh Ibnu Sukrasi, Al Timaski, Al Hafidh Jaluddin Asyuti, Al Hafidh Al Iraqi, Al Hafidh Al Dahabi. Artinya nama-nama yang disebut Hafidh tadi itu hafal hadisnya lebih dari 100.000 hadis. Ya, jadi kalau uh, pengen punya anak, ya, kasih aja nama Hafidh. Anak saya Hafidh, orang langsung paham hafal Quran. Padahal orang namanya Hafid, anak saya Hafid, <laughs> namanya Hafid, ya. sama seperti orang nggak anak kiai pengen dipanggil terus kasih aja namanya Agus atau Bagus, ya kan? Bagus, Ahmad Dani, nah nanti kan Gus, padanya Gus Gus, anaknya kiai, <laughs> nah panggil aja Gus, Gus itu kan biasanya uh, sebutan untuk anak. Kiai, padahal namanya memang Agus atau Bagus, gitu bu. Kalau punya cucu kasih namanya Bagus. Bagus kan Bagus, ya? Bagus kan Bagus. Asep, Cacep, ya, ya kan? Gitu. <laughs> Baik. Jadi terjaga melalui para guru dari para sahabat itu lebih banyak yang hafal Al-Quran ketimbang yang bisa baca Al quran pada mulanya, ya. Tapi perhatikan masyarakat Mekah yang masyarakat buta huruf pada umumnya ayat yang pertama turun adalah ikra baca ikra inilah yang mengubah ya masyarakat Mekah yang tadinya tidak diperhitungkan ya menjadi bangsa yang memimpin dunia selama berabad-abad khususnya dari orang-orang Quraisy -orang dan kata Nabi Al Imamah bin Quraisy ada suatu riwayat sehingga dalam uh, kajian apa namanya tentang fikih yang ke kepemimpinan itu ada kajian uh, mengenai kekuraisian ya pemimpin-pemimpin Islam itu dari Quraisy ya kan tapi memang terdengi ya uh, di kemudian hari yang menjadi pemimpin-pemimpin kekhilafahan itu itu dari orang-orang Quraisy walaupun asal dari Mekah tapi ke seluruh penjuru dunia Islam termasuk yang sekarang masih jadi raja-raja Maroko, itu keturunan Kures, yeah. Jordan, Al Hashimian, kan? Yeah. Nah, hmm. baik. Jadi Al Quran dipelajari dari guru ke guru, ya, tidak otodidak. Ya, saya belajar Al Quran, saya menghafal Al Quran di PPTQ Mambul Quran, Pondok Pesantren Bafidul Quran Mambul Quran yang diasuh oleh Ki Haji Abdullah Masuk, Hafidahullah, Guru saya tidak bisa baca Al-Quran. Guru saya tidak bisa. Tapi hafal Al-Quran. Kenapa? Ya karena menghafal. ditalkir oleh gurunya. Ki Haji Ahmad Jutia ada di foto di sebelahnya. Itu saat beliau usia 88 tahun. Saya terpenjol. Tujuh anaknya semuanya hafal Al-Quran. Saya sahabat anak perlu yang ketujuh. Namanya Ustaz Muhammad Zaid. Tujuh anaknya semuanya hafal Al-Quran. Ya. Ya, Ki Mansum kepada Ki Haji Ahmad Jaid uh, Muhammad uh, G. Haji Ahmad Jufti, anaknya namanya Muhammad Jaid juga ke uh, guru yang di dan Ki Haji Arwani Amit. Jadi ada guru, ada silsilah uh, keguruan dari wayatnya. Maka saya tanya, gimana dulu ya maksud ngapal Quran? Hiyo sayo, ki buca apa buta nggak bisa. Jadi sempat bisa melihat, tapi sekarang bisa. Alhamdulillah, tapi nggak nggak jelas pengen ngopal Quran, wong sing matanya saja sempurna bisa lihat aja angel lagi, Bukan piye cara nih? Makanya saya kemudian nulis buku metode talkit bagaimana bisa hafal walaupun tidak bisa baca Quran. Ya di talkit kayak tadi, nggak ada kan tadi, nggak ada yang buat WhatsApp tadi kan? Apal kan? Nah, cari ayatnya di mana? Nah, cari kok? Atau di mana kan? Ya, Fonnya ada di dalam Al Quran. <laughs> ya. Dan kalau di Timur Tengah itu ada uh, yang dikenal dengan istilah Sekul Kuro. Sekul Kuro itu seknya para kori, seknya para penghafal Al-Quran. Orang nomor satu di ne suatu negeri di mana menjadi rujukan utama. Kalau di Mesir yang terkenal dulu yang Khalil kalian atau sorry, yang agak modern Syekh Hamad Ishaq, Al Sharawi dulu yang cukup punya syed -syed besar Syekh Said Amir Bosman. Kalau di Syam itu Syekh Muhammad Quraim Razi itu saya berfoto sama beliau ketika uh, saya mendampingi beliau beliau saat itu usia 85 tahun. Itu tahun 2009. 85 2009 sampai sekarang ditambah berapa, Pak? <glov> <laughs> Jadi sudah uh, mendekati 100 tahun Syekh Muhammad Qurim Razi. Ya. Beliau ini yang mentaskah uh, muskaf yang yang sekarang paling populer itu, yang dikenal dengan musab matina itu yang ulama mentasik beliau ditulis oleh seorang kali kelafar dari uh, Suriah namanya Usman Tawab beliau yang pertama kali kalau yang versi dulu ada tasai saya Muhammad Quraid saya banyak uh, apa terinspirasi dengan beliau yang masya Allah luar biasa semat nakal juga <gul> dia cerita ya. tapi memang para penghafal alquran quran para kurok itu dikenal dengan kaum Muhammadun orang oh, yang umurnya panjang. Saya kisahkan di sini saya cerita tentang Imam imam Qurra, ya uh, Imam uh, Qurra, Ibnu Amir, Abu Amr, Ibnu Kasir al Makki, Imam Nafi, Imam Hazza, Imam Kisa'i, Imam uh, Asin, yang tujuh kita ini baca Hafiz an Asim itu rata-rata umurnya 80 ke atas bahkan Imam Nafi al Madani, gurunya Imam Maliki itu usianya 99 tahun dan selama 70 tahun menjadi imam di Masjid Nabawi tak tergantikan 70 tahun menjadi imam di Masjid Nabawi. Maka kalau Imam Maliki ditanya tentang masalah bacaan, pernah ditanya Kaifa al ah. Kaifa basmalah, fit solah, fatika, is al fa imamun ah. urusan bacaan basmalah tanya kepada nafik karena dia adalah imam dalam Hal kiroatul Quran diantara karomah beliau saat ngajar Quran itu sepanjang itu tujuh bulan tahun ya itu ngajar begini itu tersebar aroma kasturi itu diantara karomah imam Nafid orangnya kecil orangnya hitam berasal dari Asfahan orang Iran ya yang mempopulerkan riwayat dari beliau itu adalah Imam Waros orang Mesir itu bukan nama asli namanya Usman tapi orangnya putih maka disebut Waros guru ini hitam eh, si hitam sama si putih seperti so, gitu gitu orangnya kecil tapi masya Allah uh, Tawatubnya tawatupnya dan punya karomah begitu. muridnya bertanya wahai uh, Imam Nafi apa setiap kali engkau mengajarkan Al-Quran di Masjid Nabawi ini engkau menggunakan tesuri? Tidak. Saya selalu mencium aroma kasturi, wanginya luar biasa. Nah, itu terjadi sejak saya ditantangi oleh Baginda Nabi dalam mimpi, Kemudian Nabi itu membacakan Al-Qur'an langsung kepada beliau, Mendikti kepada beliau bacaannya. Sejak itulah Anda mencium bau kasturi ketika aku mengajarkan Al-Qur'an karena dalam uh, kisah itu di Rasul itu me, me, mentakibkan ke mulut sampai berhadapan mulut ke mulut begitu ya. itu karomah ya. <tuh> baik Syekhul Qura namanya gurunya para Qari jadi betul-betul terjaga kalau di Indonesia ada lajnah pentasih Al-Qur'an <tuh -tuh> yang diteskan Men mencocokkan saja sebenarnya kan? <tuh -tuh> baik dari guru ke guru ada riwayatnya orang uh, itu berguru kepada uh, guru. Misalkan ini contoh uh, 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 anak saya yang pertama namanya Said uh, menghafal Al-Quran dan kemudian mengambil sanad ke Syekh Asraf Al-Jafari. Jadi Syekh Asraf ini uh, itu foto yang di bawah ketika saya berkunjung ke sana tahun 2015. Uh, seorang mukri di Al-Azhar dan Imam khatib di masjid al Jafari di Terosah. Sering ke Malaysia, ke Indonesia kayaknya malah belum. Jadi punya murid-murid di Malaysia. Keterwah di Malaysia itu ya ke tempat uh, kawan saya yang punya sebuah pesantren di Malaysia dia sering. Ya. Ini contoh, sebagai contoh uh, orang menghafal Quran ke guru, disetorkan, dicekkan, ya bahkan biasanya nggak cukup satu guru, ya. Ini kemudian selesai mendapatkan apa yang disebut dengan ijazah. Uh, ijazah atau syahadah Atau nanti sanat Ini ini kalau ijazah biasanya dari guru Tidak ada penyatuan sampai kepada Rasulullah Tapi kalau sanat Seperti ini Ada seh yang memberi ijazah Seh al-mujiz ada seh al Yang dikasih ijazah ya kan? Yang dikasih ijazah Jadi itu tulisan Kecil-kecil nggak terbaca ya uh, Itu nama-nama Para guru Jadi Uh, Said anak saya Mengambil sanad setorkan hafalan Al-Qurannya Bacaannya kepada uh, Asraf Al-Jafari Saya asraf pada gurunya Gurunya, gurunya, gurunya Sampai kepada Rasulullah Itu masing-masing orang yang disebutkan Di dalam sanat itu Jelas semua, karena satu orang itu Muridnya besar ribuan Jangan, Saya asraf, saya datang ke rumahnya Itu yang setoran Banyak anak Malaysia itu mungkin ratusan dari bertahun-tahun itu bisa ribuan satu orang itu ribuan murid nanti gurunya beliau ribuan lagi gurunya sampai. jadi detail itu orang-orang bukan nggak ada nama-nama yang fiktif nama-nama yang jelas orangnya identitasnya apalanya begitu itu Al-Quran sampailah kepada Rasulullah itu riwayatnya itu eh, uh, Al-Quran ketergajakaannya sampai sedemikian rupa. Itu sekilas. Ini gambaran saja bu, supaya kita tahu bagus sekalian. Oh, ternyata nggak sembarangan ya. Kita tinggal baca aja. Eh, mushabnya sudah banyak. Banyak orang yang punya koleksi mushab, kolektor mushab di rumah. Allah, ada yang baru lagi. Quran Nahu. Oh, Quran Tadwit warna-warni, merah, uh, kuning hijau. Di mushab yang baru merah kuning hijau di yang baru saya malah itu oh ini kayak fa ini club ini dahar ditaruh warna-warni ya ya itu tuh membantu tapi saya secara pribadi malah uh, bingungi atau menjadikan orang males nggak mau belajar nahu no, nggak pernah belajar bahasa Arab padahal kalau membaca Al-Quran memahami Al-Quran dengan bahasa Arab itu yang yang akan betul-betul mengenal Kata Imam Mu'allafasir, Imamnya para Ufasir. Jadi setiap ilmu itu ada uh, orang nomor satu di situ. Kalau kita bicara hadis, Imam Bukhari. Kalau kita bicara ilmu Tajwid, Imam Muhammad ibnu Muhammad ibnu Muhammad ibnu Ibn Ijazari. Kalau kita bicara tentang ilmu Qiraat, nanti Imam al firaq uh, Ash-Shatibi. Imam Shatibi. As Kalau bicara tentang Sirah. Ya, dan Isam. Kalau bicara tentang tafsir Imam Al-Fasirin adalah Imam Abu Ja'far Muhammad Ibnu Jarir At-Tabari wafat tahun 310 Hijriah. Beliau mengatakan begini. Saya sampaikan itu supaya uh, jelas ini siapa toh? Imam Al-Fasirin mengatakan begini. Inni la min may yaqra'ul Qur'an. kayfa yaltaddu bitilawatihi wa lam yafham ta'wila. Aku heran ada orang baca Quran bagaimana dia bisa menikmati bacaannya kalau dia tidak faham maknanya nggak faham bahasa Arab perjemahannya membantulah tetapi tidak sepenuhnya maka ada saya bertanya ditanya berapa Ustaz itu kok Ar-Rahman ada yang Maha pengasih, maha penyayang, ada koma atau pakai dan atau nan pengasih pemurah itu gimana toh? Nah, ya. Kalau terjemahannya memang ya ya begitu itu mewakili tapi tidak mewakili sepenuhnya ya kalau pengen tahu ya harus belajar oh Rahman begini rahim begini maknanya begini begini itu pakai bahasa arab ya nah, baru nanti akan paham kalau terjemahkan nggak mungkin nanti bukan terjemahan nanti saya pun terjemah jadi selama sejak saya usia SMA saya sudah semua kitab jadi saya menerjemah lebih dari 100 kitab jadi saya punya pengalaman dalam terjemah, ya. Walaupun saya tidak pernah belajar di Timur Tengah, nggak pernah belajar hatta di Libya, apalagi di Kairo ini nggak pernah. Lakin ukhi bulan Arabia, wa ta'ala bulan Arabia, wa wa'ala bulan Arabia, wa utir jebol kutub Arabia, wa ta'hatis bulan Arabia. Ngomongnya Arab, kayak orang Arab lah. Padahal nggak pernah belajar di Arab. Bisa bu, ini bapak-bapak bisa. Man. Nah, saya lagi nulis uh, buku, ya, eh uh, cara mudah belajar kaidah uh, bahasa Alquran ya, dengan contoh-contoh uh, dari ayat. Ya. Saya ingin belajar gitu, zaman SD saya ngapali jerumiah kalau mau walaf tuh mau fitur mau kopi buat iwa kamu salah satu ini semua film semua harun cari mana ngapal afiat walau Muhammad itu buat pemari kiamat udah bilang musalin pemari kiamat salin alam minusta wali musta pinasar pas tadi wafia wafia kita nyanyi aja tapi saat itu kok oh, nggak paham terus pokoknya

terjaga kembali kalau ke terjaga melalui tulisan jadi sejak kapan hal itu ditulis ya sejak wahyu itu diturunkan Rasulullah panggil sahabat yang bisa menulis didiktekan ditalkinkan bacaannya kemudian ditulis hadisnya Imam Tobroni mewakili riwayat dari Zaid bin Sabit kuntu atu berwah dari Rasulullah ini cerita Zaid bin Sabit aku dulu ini ceritanya menulis wahyu di hadapan baginda Nabi. Ya. Yeah. Rasul membacakannya. Fakrani, fakatap bacakan kemudian aku tulis. Ya, yeah. ketika sudah selesai, alam mafaraka minggu, kalau kerak, ayo baca lagi, baca tadi yang saya taugitkan saya diktikan dan yang kamu tulis, fa'akra'u alaihi lalu aku bacakan ingka nafi sabtot akamahu kalau ada yang tercacer kurang panjang atau makhluknya kurang pas alaihim jadi ngalaihim fitnah jadi fitnah ha. orang sedang ayah di dia biasa ada fitnah atau fitnah kita mau fitnah kita fitnah ya, orang sudah biasanya ya orang Jawa al jadi ngalaihim ya kan gitu. ya, orang Arab juga sama gitu ya orang Arab bayangkan kalau orang Mesir itu kaf itu dibaca a lebih jadi albi chip itu dibaca ga masjid jadi masjid jamal jadi gamal gamal abdul nasir Wah, itu nggak boleh kalau digunakan untuk baca Al-Quran beda kalau orang Yaman kaf itu seperti dibaca, seperti jimnya orang Mesir. Qobla jadi gabla. Dan maka mereka juga harus tadi, tonton, harus ngaji. Orang Mesir, orang Ibana, dan negara-negara lain. kalau nggak ngaji Quran, nggak ditaksir lebih kacau lagi. Lebih parah lagi. Mungkin lebih parah dari kita. Jadi jangan peralasan Bapak Ibu. Ya mereka orang Arab, paham Arab. Siapa bilang? Orang Arab itu sepain bilmiah. Layu jihinya itu dalam no tujuh puluh 70% itu nggak bisa bahasa Arab Fusha alias nggak paham Quran kalau nggak belajar bahasa Arab Dan persen persentase itu bisa lebih lain lagi Saya pernah marahi sama orang Mesir Yahi amta misfri Minta Arabi Lima dalai itu lafatan Arab ya Ta'ala menawatan Arab ya Ini orang Mesir Ini orang Arab Nggak bisa bahasa Arab Fusha Wisi sini, waktu wong iso. kira-kira gitu. Tamari, nama ya ustaz, nama ya ustaz, ya ustaz kan, dormati, ya. Seperti itu. Maka Sayyidina Umar bilang. di al-arabiyyah fa in min Kalian kudu sinau bahasa Arab karena bahasa Arab itu bagian dari agama kalian. Sayyidina Umar ngomong kepada siapa? Orang Sunda, orang Jawa, orang Batak, orang Minang. Enggak, kepada orang Arab belajarlah bahasa Arab yang baik dan benar sesuai dengan kaidah karena bahasa Arab itu bagian dari agama kalian di dalam Al-Qur'an inna anzalna Qur'anan Arabiyyan inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan ma'alakum takilu jadi enggak sebarang sinau Bu ya bapak-bapak bahasa Arab ya ada kata kajian bahasa Arab di sini belajar lafu belajar sorob balago Oh, seperti belajar bahasa itu tidak susah asal mau dan bagaimana caranya ya anak-anak kecil saya lihat di Tiktok itu bocah kecil lain like di Jerman ngomong bahasa Jerman, Governing Jawa, ngomongnya Jawa, oh, udah bisa masih banyak bahasa kita aja ya bedanya Islam yang sampai di Indonesia itu ya bahasanya nggak ikut dulu Mesir Mesir itu bukan negara Arab loh ya aslinya bukan negara Arab tapi terakhir jumhur yang terpisah Arab akhirnya dari Republik Arab Mesir Libya Tunisia Aljazair Mauritania Maroko sampai itu 800 tahun di Andalusia di Spanyol Allah Al, Al Arabia ya karena bahasanya ikut yang unik di Indonesia agamanya Islam mayoritas tapi bahasa Arabnya nggak ikut tapi nama namanya saya oh, Abdul Hadi namanya Sofia namanya macam-macam dulu nggak ada Usama oh sekarang banyak nama Usama ya Dulu Maisaroh itu nama perempuan, padahal laki-laki. Maisaroh laki-laki, lah -laki. kan? Laki -laki. laki -laki. Ya Rasulullah, dat kesam sama Maisaroh. Dia itu cakep sama anak perempuan. Nggak tahu kalau Maisaroh itu laki-laki, ya kan? Baik, ditulis. Kutu atau pulau air Rasulullah itu kata Zaitul tulis Aku tulis itu waktu di zaman uh, napi itu setelah selesai napi, uh, suruh baca. Kalau ada yang keliru, diluruskan semua setelah itulah saya pergi uh, mengajarkan ke masyarakat kapan dia mengajarkan Al-Quran setelah dapat rekomendasi dari nabi udah benar Zaid sudah kajeng nabi Ugalah, kalau kita dielekan uh, dengan bahasa kita kira gitu Zaid ya kajeng nabi dengarkan saya bacakan dah tulis rampungnya Coba baca lagi dari hafalanmu dan dari tulisanmu oh itu kurang panjang itu, oh ini kepanjangan itu, gitu. Sudah pas wahai Kajang Nabi sudah semua harus nas perlu ngajar sampai gitu itu Al Quran keterkacar bacaannya saja. Jika kalau ada orang baca sedikit keliru, uh, ah sudah langsung ketahuan kepanjangan ketahuan. Bismillahirrahmanirrahim. Itu bagian sudah ngaji salah. Kepanjangan itu kan banyak. itu guru-guru maaf sering saya dengar di TPA uh, TPA tp itu. Bismillahirrahmanirrahim, kan? Kira-kira begitu, kan sana, ma itu dua harokat, dua ketukan ini lebih. Bismillahirrahmanirrahim bukan Bismillahirrahmanirrahim yang terakhir benar karena mat arit sukun bisa dua empat sampai enam tapi yang tadi matobi tiga harokat contoh nggak terasa kalau ngaji baru ketahuan kita harus pintar aku dulu wah aku bisa bahasa Arab us bisa terjemah ngaji pede tapi begitu setor ngaji, bu, ternyata belum betul masih banyak. Oh, ini nih, wah iya, jadi orang kalau semakin banyak ngaji, semakin baik baru ketua bodohnya. Tapi kalau belum, aku belum merasa, uh, susah apa, Bu? Belajar, us belajar belajar di harus belajar priti, belajar alfiah, harus ngapal kamu sejak SMP saya main bola itu saya bawa kamus, ngapalin apa ngapal saja yang saya lihat. Wah kemakir, begitu ngaji Quran salah ya bacaan Quran makanya ngaji itu nggak ada selesai baik ada sejarahnya ya penulisan itu itu di layar itu tulisan Alquran zaman dahulu nggak ada uh, titik nggak ada apapun ada yang bisa baca sekarang saya pupuk nggak bunyi ya sekotak-kotak itu yang kedua, tengah dan yang besar itu mushaf Al-Qur'an. Maksudnya tulisan Al-Qur'an. Yang satu itu tulisan modern tapi semua titiknya dibuat. Ya, semua titiknya dibuat. Itu kalau kita belajar bahasa Arab tetap terbaca. Saya contohkan, saya baca ya. Hal ta'lamu anna hatta anna al-arab qatiman kanu la yastahtimun nuqat wa anta kadhalika yumkinuka an taqra am qati'a kamilatan nuqat kama kana yaf'al al-arab al-qudama wa kanu yafhamuna al-kalimat min siyaq al-jumla wa absatu misal ala dhalika annaka taqra hadha al-kalam biduni nuqat ya. isak baca enggak ada titiknya enggak ada harakatnya kebaca saya terjemahkan tahukah anda bahwa titik itu dibuat untuk orang ajam non-arab bukan untuk orang arab sendiri ya Dulu orang-orang Arab tidak menggunakan titik sama sekali. Nah, sekarang kan Anda pun bisa kan membaca penggalan ini secara utuh tanpa titik. Ya, seperti yang dilakukan oleh orang-orang dahulu kala. Mereka itu memahami kalimat dari siapul jumlah. Contoh paling nyata adalah Anda bisa membaca tagi ini, bisa baca, ya kan? Ini jinnah atau jannah? Sudah paham? Gak ada harokatnya jannah, surga, jinnat. Ini sana atau sinat? Tulis satu sama loh. Kalau sinat ngantuk. La takhuduhu silatu wala nau. Kalau sana, ab Tahu. Maka kemudian ada dinamika, ya. Uh, ini mustab yang ada di Birmingham. Ini menurut uh, penitas sejarah, ini mustab ditulis di zaman

Nah, ini boleh ada titik nih, titik merah. Ceritanya di zaman Muawiyah itu ada orang baca keliru dan fatal Kelirunya sepele sepertinya sepiring, hanya beda harokat. Wa dan warasulihi. Ya, ayat kau. Uh, ayat ada di bagian awal surat atau taubah Ya. An begitu yang terdengar oleh hasa para Allah bagaimana mungkin Allah berlepas diri dari rasulnya kalau dibaca warasuli itu saya tersebut begini sesungguhnya Allah berlepas diri lepas tangan dari orang-orang dan lepas tangan dari rasulnya us syarki weng bahaya gak padahal yang benar warasuluh Enggak ada harapatnya Allah begitu pula rasulnya berlepas diri dari orang-orang musyrik itu bedanya lu dan li. ini kalau rasul sama yang beda rasuli rasulu rasulullah. muhammadin muhammadun muhammadan jaitun jaitin jaitan lu itu nanti yang menentukan makna itu namanya ikrob wah habis itu minta kepada Abdul aswad Atu ali murid jitina ali yang dikenal juga sebagai orang yang pertama-tama menyusul kitab nahfu ilmunahw itu ke atau ini muawiyah meminta bagaimana ini mengatasi orang yang keliru dan fatal itu tadinya Abdul Asad menolak gimana sih gini 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 saya nggak mungkin melakukan sesuatu yang tidak ada di zaman nabi tapi ini nggak nggak masalah itu ini membantu mereka supaya tidak keliru nah sudah akhirnya perdebatan panjang seperti perdebatan Umar bin Khattab dengan Abu Bakar ketika uh, pertama kali menghimpun Al-Quran disatukan diumumkan, mm. "Woi, murid-muridku besok datang ya ke majelis masing-masing bawa mushaf saya akan bacakan dari awal sampai akhir tidak fatah tu syabataya kalau aku buka kedua bibirku a ba ta nuk fokal harfi taruh titik merah di atasnya tikna. Wa idha batam tuhuma Kalau saya kapok U, pu, tu, do ama Taruh titik di depannya Wa idha kasar tuhuma Kalau saya pecah Taruh titik di bawahnya Do, nukto tak Tahtal harfi Dari situlah kemudian Fataha Buka Kita menyebut Fatha Menggapung Dommah Mengkasroh Memecah Sampai sekarang istilah itu itu lahir di zaman Muawiyah bin Abi Sufyan Fatrah atau Maka itu ada titik. Jadi Warasu Luh itu titiknya di depan lam. Maka seperti itu dalam gambar titiknya merah. Belum ada titik hitam. Belum ada beda antara ba, ta, ta, sa, jim, ho. Belum hmm. ada sama sekali. Datanglah Yahya uh, uh, bin Yakmar dan Amr bin Asim ngasih titik membantu titiknya itu nanti kemudian darah wajahnya ada berbeda-beda ya intinya ada titik hitam membedakan fa dan kof kalau kita ini fa dan kof bedanya apa fa titik di atas satu kof titiknya dua kalau orang maghrib orang maroko fa titiknya di bawah kof titiknya di atas saya pernah menonton video dan kemudian ramai itu oh hati-hati sekarang Oh, uh, ini lihat mushab sudah dirusak, diganti. Ini titiknya kurang. Ini coba lihat. Falu, ini apa-apa nih? -apa, -apa ini? ini yang dapat kusap ini segera dilaporkan, segera dibakar. Orang nggak tahu. Padahal ini mushab, riwayat, wars. Pakai kaedah penulisan maghrib. Fak itu titiknya di bawah. Kalau titiknya di atas itu kof. Kalau kita nggak tahu, kolu. Itu tulisannya falu ya. Yeah. Aduh, inilah kalau nggak ngerti itu gitu. Wah, wah langsung ya sekali. Wah, viral itu di medsos. Ini orang nggak ngerti, buru-buru sok tahu. Wah, itu enggak usah jadi jangan. Nah. jadi makanya itulah lah uh, perlunya belajar. Jadi titik dibikin lagi di zaman berikutnya. Wah, ada titik double, titik merah, titik hitam. Nggak praktis. Maka Al-Falil bin Ahmad Al-Farohidi mengganti titiknya abul aswad yang merah itu menjadi alif tidur miring di atas alif tidur miring di bawah dan sama sekarang fatah itu istilahnya sejak zaman abul aswad tapi bentuknya diubah, oh titik lah, ada titik dobel, makanya atau itu maka, itu ceritanya, itu masalah tulisannya dan itu uh, ada uh, kisahnya, oh jauh sembilan ya sudah, nanti kalau gitu selesai, ini uh, riwayat riwayat berikutnya ini keterjagaan uh, al-qur'an sekilas begitu tentu panjang uh, saya tulis di buku ini tentang keterjagaan al-qur'an secara uh, uh, melalui hafalan dan uh, tulisan dan ini masih dua 2 bagaimana keterjagaan Nabi bagaimana hadis Nabi sampai kepada kita mungkin nanti kalau ada waktu yang lain lagi kita lanjutkan Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan memberikan gambaran bagi kita. Oh, ternyata Al-Quran itu seperti gitu ya. Nah, ini menghadapi Ramadan, bulan Quran, bagaimana supaya menumbuhkan cinta kita kepada Al-Quran. Susah payahnya para ulama menjaga Al-Quran, menghafal, menuliskannya, kisahnya, bagaimana itu kita tinggal. I ting ibaratnya penuh itu tinggal makan, ya. nggak perlu masak. Ya, mudah-mudahan kita betul-betul uh, di bulan yang akan datang ini Ramadan ini betul-betul kita bisa mengoptimalkan interaksi kita dengan Al-Qur'an uh, lebih banyak uh, lebih, lebih banyak lagi khataman dari Ramadan sebelumnya juga memahami maknanya mentadaburinya dan terusnya dan pun manfaat apuli ada wassalamualaikum baik baik Ibu sekalian mohon maaf karena saya ada latihan kajian lagi di uh, Bekasi jadi mohon maaf uh, nanti disimpan. Eh, pertanyaannya, atau disampaikan nanti di sini banyak ustadz yang lain, eh, uh, bisa uh, menjawab tidak cukup waktunya kalau tadi start, eh, uh, dari awal mungkin cukup saya kasihnya satu setengah jam, ternyata praktis saya ini hanya satu jam saya kajian saya, eh, uh, daftar para dan mari kita uh, tutup dengan eh, uh, mohon mengucap kepada Allah SWT, Allahumma salli alaikum salam wa ta'ala, wa wa suri leher semai, alhamdulillah, حمدا يوفينا عما وإيقافه في مزيدا يا ربنا لك العبد كما ينبغي لي تلالي وازهق ولعدي من سلطانك اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان تِسْأَلْ في قلوبنا جل للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اسألنا وأهلنا وذريتنا من حمل كتابك يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا في كل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته mm -hmm.